الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بؤرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فقال الله تعالى في كتاب الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم فيا أيها الحاضرون والحاضرات أوصيكم وإيا بالتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حاضرين hadirat sedang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita yang mungkin ingin melaksanakan ibadah salat dan mendengarkan khutbah pada hari ini. Namun apalah daya, umur ada namun kesehatan tiada. Banyak kita lihat saudara kita yang mempunyai hajat untuk bisa sholat bersama kita, namun mungkin mereka sedang sakit terbaring di rumah sakit, ataupun mereka sakit terbaring di rumah sehingga tidak bisa melangkahkan kakinya untuk beribadah sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini. Maka senantiasa kita berdoa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita, senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga saudara kita yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat ada, umur ada, namun keistiqomahan dalam iman dan Islam tidak ada, sehingga tidak merasa terpanggil untuk menjalankan ibadah. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan umur, kita diberikan kesehatan, kemudian kita diberikan istiqomah iman dan Islam sehingga terpanggil hati kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mungkin wajahnya masih terbayang di benak mata kita. Senyumnya masih terbayang di upuk mata kita. Ada orang-orang yang mungkin dahulu mereka sholat bersama kita. Ada orang yang mungkin sering pergi bersama kita. Ada orang yang mungkin mereka tinggal bersama kita. Namun pada hari ini mereka tidak lagi bersama kita. Di mana mereka? A'iza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal telah dahulu memanggil mereka,
maka mereka tidak lagi bersama kita pada saat sekarang ini. Mereka telah pergi ke alam yang berbeda. Maka tak ada yang bisa menghibur kita selain ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada yang lebih besar kecuali Allah. Kalau ada orang mengira orang besar karena jabatannya, maka tak lama jabatan itu akan sirna. Maka tak lama jabatan itu akan pergi meninggalkan kita. Maka tak lama jabatan itu pun akan berhenti dalam pundak kita. Ada orang yang mungkin mengira bahwasanya dia besar karena kekayaannya. Akan datang masanya harta tidak lagi berguna. Harta yang banyak akan sirna. Maka tak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita umur yang panjang. Yang paling penting, Allah memberikan kita istiqamah iman dan Islam, sehingga dengan istiqamah dan Islam merasa terpanggil hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin hadirat sedang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa istiqamah dalam sunnahnya. Akhir hayat nanti mendapatkan husnul khatimah, dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatul usma yang hanya bisa diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu, di setiap pekan, bahkan di setiap tahun, ketika kita mendengarkan khutbah, maka menjadi rukun khutbah adalah khatib menyampaikan wasiat kepada diri kita semuanya untuk senantiasa fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman la tajri nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adl wa la tanfa'uha safa'ah wa la hum yunsarun. Takutlah kita akan suatu hari tidak lagi diterima dari kita tebusan, tidak lagi diterima dari kita syafaat, dan kita tidak akan mendapatkan pertolongan. Maka saat itu, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berlaku baik maka Allah catat baginya kebaikan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang berlaku buruk maka Allah catat baginya keburukan. Maka akan kita lihat berapa banyak nanti di padang mahsyar, berapa banyak nanti orang di akhirat mereka menyesal sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Apa kata si orang hamba? Mali hazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apakah ini ya Allah? Kitab apakah ini ya Allah yang diberikan kepada kami yang tidak meninggalkan setitik catatan apapun? Baik kita lakukan, Allah catat baik, dan buruk kita lakukan, Allah catat buruk, dan itu semua tidak luput dari catatan para malaikat. Maka marilah kita isi hari-hari kita, isi waktu-waktu kita dengan senantiasa bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhirat catatan amalan kita diisi dengan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita lihat seorang hamba berdoa kepada Allah nanti di akhirat, Rabbana absorna wa sami'na farji'na mal salihan inna muqinun. Seorang hamba berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Kami telah melihat ya Allah, kami telah mendengar, tetapi penyesalan tiada gunanya.
kita tidak akan lagi kembali ke dunia. Maka sebelum penyesalan terjadi, maka kita gunakan hari kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin hadirat sedang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku manusia takkan pernah lepas dari yang namanya ujian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasibannas ayatsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Allah akan membiarkan kita? Kita mengatakan, oh saya sudah telah beriman kepada Allah, saya telah beriman kepada Rasulullah, hanya dengan mengatakan kami beriman. La, Allah tidak akan menganggap seseorang itu beriman kecuali Allah akan menguji seseorang itu. Maka pada pagi hari ini kita mengambil hikmah dan iktibar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah tauladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah tauladan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebutkan dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari Nabi Ibrahim lahirlah nabi-nabi. Dari Sarah ada, kemudian dari Hajar ada Ismail, maka Nabi Muhammad juga dari keturunan Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya. Maka pada pagi hari ini kita mengambil pelajaran hikmah dari kisah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diuji bertubi-tubi, mulai dari awal dia berdakwah hingga sampai akhir dia berdakwah, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira kita semakin tinggi keimanannya lalu kita lepas dari ujian Allah, tidak. Maka semakin tinggi iman kita, maka semakin tinggi pula ujian yang Allah berikan kepada kita. Siapa manusia yang paling tinggi keimanannya? Yaitu para nabi. Sehingga para nabi diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Maka kita jikalau belum diuji oleh Allah, maka sesungguhnya perlu ditanyakan keimanan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang pertama, pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika di awal dakwanya, dia menyampaikan dakwah tidak hanya ditolak oleh masyarakat setempatnya. Bahkan Nabi Ibrahim dalam menyampaikan dakwah, dia ditolak oleh ayahnya sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dalam menyampaikan dakwah tauhid, dia ditolak oleh ayahnya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita sekarang, wahai kaum muslimin? Kita menyampaikan dakwah Islam, namun banyak orang yang tak suka dengan ajaran. Banyak orang tak suka, bahkan sampai keluarga kita tidak suka. Ketahuilah, Nabi Ibrahim alaihi salam sampai ayahnya menolak ajarannya. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwah Islam, saudaranya menolak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, pamannya Abu Lahab, pamannya yang bangga ketika dia lahir, ketika diajarkan ajaran Islam, mereka menolak. Mereka menolak, bahkan mencemeh Nabi Muhammad. Maka tetaplah teguh dalam ibadah, dalam dakwah. Apa yang kita sampaikan selama itu benar, maka tak peduli apapun kata orang lain. Namun perlu kita ketahui, wahai kaum muslimin, Nabi Ibrahim ketika dia menyampaikan dakwah kepada para pengikutnya dan kepada ayahnya, apakah ketika ayahnya menolak, Nabi Ibrahim berlaku kasar kepada ayahnya? Tidak. Nabi Ibrahim berlaku kasar dan memusuhi ayahnya? Tidak. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, sa'astaghfiru laka rabbi
Aku meminta ampun kepada Allah untukmu, wahai ayahku. Nabi Ibrahim berlaku baik kepada ayahnya. Lantas bagaimana dengan kita? Kita yang mungkin hanya berbeda pemahaman, lalu bermusuhan dengan orang tua. Kita yang mungkin hanya berbeda pemahaman, lalu menjadi bermusuhan dengan saudara kita. Maka ketahuilah, berbuat baik kepada sesama, bahkan berbuat baik kepada orang tua, itu adalah hukumnya wajib. Bahkan berbeda pun agama, berlaku baik kepada orang tua adalah hukumnya wajib. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jikalau datang orang tuamu yang kafir, yang berbeda agama, lalu dia membawamu untuk menserikatkan Allah, lalu apa kata Allah? Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kita berlaku kasar kepada mereka, jangan kita berlaku acuh tak acuh kepada mereka. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Maka kita perlakukan orang tua kita dengan baik. Kaum muslimin sedang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat fenomena pada saat sekarang ini. Berapa banyak saudara tidak lagi tegur sapa, berapa banyak saudara tidak lagi berbaikan, bahkan seorang anak tidak lagi berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ketahuilah wahai kaum muslimin, berbuat baik kepada orang tua adalah perintah Allah. Wa wassainal insan wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ajaran Nabi Ibrahim. Ketika berbeda akidah saja, Nabi Ibrahim tetap berlaku baik kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim tetap berlaku baik kepada saudaranya. Nabi Ibrahim tetap berlaku baik kepada masyarakatnya. Lalu kita jangan sampai hanya berbeda pemahaman, jangan sampai hanya beda penafsiran, lalu kita memutuskan hubungan sesama, bahkan sampai memutuskan hubungan dengan orang tua kita. Kaum muslimin, muslimat sedang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hikmah yang akan kita ambil dari kisah ini, bahwasanya Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah ini walaupun kepada orang tuanya yang menolaknya. Lantas Nabi Ibrahim melakukan kebaikan walaupun kebaikan yang dia sampaikan ditolak oleh ayahnya. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin sedang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim juga diuji. Ujian kedua dari Nabi Ibrahim adalah ketika umur telah lanjut, ketika umur sudah tua, seseorang ayah, seorang ibu yang senantiasa menginginkan karunia keturunan dari ayah, yang ingin mempunyai anak, Nabi Ibrahim alaihi salam sampai di usia tua juga masih belum dikaruniakan anak. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau tidak pernah putus-putusnya berdoa kepada Allah dengan ucapan Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, karuniai kami anak yang saleh. Ketahuilah wahai kaum muslimin, anak yang saleh adalah anak yang akan bisa kita banggakan, anak yang soleh yang akan bisa menyelamatkan, anak yang soleh adalah anak yang akan bisa mendoakan, anak yang soleh anak yang bisa memberikan syafaat nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang banyak namun tidak soleh maka tak ada gunanya, namun anak yang banyak namun semuanya soleh itu jauh lebih baik daripada anak yang sedikit namun tidak soleh.
Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa kepada Allah, Rabbana hablana minas salihin. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniai kami anak yang saleh. Maka datang malaikat, pabasyarna bighulamin halim. Lalu Allah mengkabulkan doa Nabi Ibrahim. Ketahuilah kaum muslimin, kita jangan sampai pernah berputus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi, apapun situasi, maka tak ada yang bisa kita pinta selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan berdoa kepada Allah karena berdoa adalah suatu ibadah. Maka doa yang kita pintakan kepada Allah, insya Allah, Allah akan mengkabulkannya. Selama apabila kita berdoa kepada Allah, namun ada hal-hal yang kita lakukan yang membuat doa itu terhalang. Ada sebuah riwayat dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulun as'as. Ada seorang hamba yang kusut kasai berdebu di padang pasir. Lalu dia mengadahkan tangannya, yamuddu yadaihi ila sama. Kemudian dia mengadahkan tangannya kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian fala yastajabulah. Allah tidak mengkabulkannya. Apa penyebabnya? At'amuhu haram. Dia memakan makanan yang haram. Seseorang yang berdoa lalu dia memakan makanan yang haram, baik haram karena zatnya atau haram karena cara mendapatkannya. Maka perhatikanlah wahai kaum muslimin dan muslimat, harta yang kita berikan kepada keluarga, pastikan kehalalannya. Kalau seandainya itu haram, maka ketahuilah itu akan menjadi penghalang kita untuk dikabulkannya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayasrabuhu haram. Orang tadi tidak dikabulkan doa karena meminum minuman yang haram. Wamalbasuhu haram. Kemudian memakai pakaian dari hasil yang haram. Waghuziya berharam. Kemudian dia hidup dengan kehidupan yang haram. Maka ketahuilah, selama dia melakukan hal itu, maka doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi diri kita dari hal-hal yang haram sehingga kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala, apabila ada seorang hamba berdoa lalu Allah malu apabila dia tidak mengkabulkan doa seorang hamba, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmizi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla hayyun karim la yastahi min ibadihi ay yarudduhu masifran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup lagi Maha pemalu, dan Allah malu apabila ada seorang hamba mengadahkan tangannya lalu Allah tidak mengkabulkannya. Maka perbanyaklah meminta kepada Allah walaupun itu mustahil. Nabi Ibrahim, dia di usia yang lanjut atau mungkin kita kenal dengan sekarang udah menopause, namun tak henti-hentinya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah sehingga Allah karuniakan Nabi Ibrahim seorang anak yang saleh, yang halim, yang melanjutkan estafet dakwah Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat, sedang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang ketiga, hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika istri Nabi Ibrahim alaihissalam, istri kedua Nabi Ibrahim yang bernama Hajar, istri pertama Nabi Ibrahim bernama Sarah. Namun ketika Hajar dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari Palestina ke Mekah. Dalam hal itu dia membawa istrinya si Hajar, kemudian anaknya Ismail yang masih bayi. Namun ketika sampai di suatu tempat yang tidak ada kehidupan di situ,
disebutkan dengan bakkah. Tidak ada kehidupan di situ, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dengan anaknya yang masih bayi Ismail. Maka perhatikanlah wahai kaum muslimin, kaum muslimat, perhatikanlah wahai kaum muslimat, bagaimana kesolehan seorang Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya di suatu tempat yang tidak ada kehidupan. Siti Hajar lalu berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di suatu tempat yang tidak ada kehidupan di sini?" Nabi Ibrahim diam, tidak menjawab, sambil dia melakukan perjalanan kembali. Kemudian Siti Hajar kembali bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di suatu tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan?" Lalu Nabi Ibrahim diam. Dan beginilah bijaknya Siti Hajar, wahai kaum muslimin dan muslimat. Siti Hajar ketika dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak sanggup menjawab. Lalu Siti Hajar mengganti pertanyaannya, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Allah kah yang memerintahkanmu untuk ini?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am." Maka kata Siti Hajar, "Izan lai yudai Allahu ma'ana." Maka ketahuilah Nabi Ibrahim, "Silakan pergi Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah bersama kami." Maka ini kita ambil pelajaran, wahai kaum muslimin, bagaimana seharusnya seorang perempuan memperlakukan suaminya. Hakikatnya seorang perempuan itu adalah taat kepada suaminya. Ketika ajaran-ajaran Islam, ketika ajaran-ajaran tauhid dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, maka ketika ditinggalkan pun di tempat yang tidak ada kehidupan, Siti Hajar rela. Siti Hajar rela. Lalu bagaimana dengan kita? Mungkin suami kita lagi diuji dengan kekurangan harta. Sanggupkah kita sabar? Sanggupkah kita sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau bahkan kita menggugat perceraian, atau bahkan kita meninggalkan suami kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita lakukanlah sebagaimana yang diajarkan Islam, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Siti Hajar, bahwasanya ketaatan jauh lebih penting daripada harta yang ditinggalkan. Ketaatan jauh lebih bahagia daripada mobil yang mewah, harta yang banyak. Padahal Siti Hajar ditinggalkan dalam keadaan tidak memiliki apapun, tidak ada kehidupan. Siti Hajar sabar, sehingga dengan kesabaran Siti Hajar, beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang orang haji ada namanya berlari-lari di antara Bukit Safa dan Marwah. Maka ini adalah bukti dari keimanan dan ketakwaan Siti Hajar terhadap suaminya dan ketaatannya kepada Nabi Ibrahim dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak terhenti begitu saja. Ketika anak Nabi Ibrahim yaitu Ismail ditinggalkan di suatu tempat yang tidak ada kehidupan, ketika sudah beberapa tahun Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk kembali kepada anaknya, namun ketika anaknya sudah mulai dewasa, sudah mulai sedang elok dipandang mata, lalu muncul ujian yang paling tinggi terhadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji dengan untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka tatkala Nabi Ibrahim menampakkan mimpi 3 kali berturut-turut, barulah Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, "Ya bunayya, inni arafil manam an azbahuka, fanzur madza tara." Inilah wahai kaum muslimin, wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu, aku menyembelihkanmu dalam keadaan kamu dalam keadaan sadar. Panzur mazataro,
Lalu bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu, hai anakku? Ketahuilah, hai kaum muslimin, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya. Lantas berapa banyak sekarang orang tua yang ketika mengambil keputusan tidak ada berdiskusi dengan anaknya, memaksa anaknya, sedangkan untuk beribadah menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim bertanya pendapat anaknya. Kalau seandainya Nabi Ismail tidak membolehkan, maka tidak akan terjadi peristiwa kurban. Kalau seandainya Nabi Ismail tidak mengizinkan ayahnya menyembelihnya, maka tidak akan pernah kita ada yang nama istilahnya hari raya kurban. Maka kita ambil pelajaran bahwasanya kita terhadap anak kita, tanya pendapat anak kita. Jangan menjadi orang tua yang egois, yang hanya ingin mementingkan kepentingan diri sendiri, sehingga dalam mengambil keputusan langsung dengan cara tidak berkomunikasi dengan anaknya. Maka itulah seorang anak yang dididik dengan didikan yang baik, yang didik dari istri yang solehah. Lalu apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya abatif al madza tu'mar, ya abati, wahai ayahku, kerjakanlah pasal tajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan dapati kami bersama orang-orang yang soleh. Kaum muslimin sedang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita mengerti arti akan sebuah pengorbanan. Arti sebuah cinta adalah semakin taat dan semakin mau berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku beriman namun belum berkorban, maka sesungguhnya keimanannya masih diragukan. Kita tidak dituntut untuk berkorban dengan anak kita. Kita tidak dituntut untuk meninggalkan anak kita. Namun kita dituntut hanya berkorban satu ekor sapi yang dibagi tujuh. Kita dituntut untuk berkorban bukan dengan menyembeli anak kita, namun kita dituntut berkorban dengan harta kita. Kita dituntut berkorban dengan waktu kita. Kita dituntut berkorban untuk nyawa kita. Untuk apa? Untuk Allah. Kita dituntut berkorban dengan harta kita. Pengurus masjid mengatakan masjid kita membutuhkan AC, maka kita dituntut berkorban dengan harta kita untuk agama Allah. Berapa banyak orang di dalam kubur kepanasan di ruang yang sempit, orang tua kita di dalam kubur kepanasan dalam ruangan yang sempit, maka tak ada yang bisa menolongnya selain impak dan sedekah yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ummi matat. Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Apakah aku boleh bersedekah untuknya? Maka kata Rasulullah, fata sedekta, maka bersedekahlah untuknya. Maka salah satu bentuk ketaatan dan kecintaan kita kepada orang tua kita, kita gunakan harta yang Allah berikan kepada kita untuk berimpak dengan meniatkan untuk orang tua kita yang telah dahulu mendahului kita. Kaum muslimin sedang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat dituntut untuk berkorban. Kita sangat dituntut untuk mengorbankan harta kita. Mengorbankan harta kita untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk mengorbankan waktu kita. Untuk apa? Untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Mungkin di masjid kita ini diadakan pengajian setiap sekali sepekan, maka kita luangkan waktu kita, kita korbankan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu. Kita korbankan waktu kita, kita korbankan kesehatan kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan khutbah yang singkat ini, dengan nasihat yang singkat ini, menjadi pelajaran bagi kita. Hidup hanya sebentar. Harta tidak akan menemani selamanya. Jabatan tidak akan kekal selamanya. Namun yang kekal adalah ketakwaan kita kepada Allah. Maka isilah hari kita. Gunakanlah harta kita. Gunakanlah kesehatan kita. Untuk apa? Untuk Allah.
untuk jalan Allah, untuk membangun rumah-rumah Allah, untuk bersedekah, berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ketahuilah kaum muslimin, ketahuilah wahai kaum muslimat, Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Allah melebihkan kita dari umat-umat sebelumnya. Allah memberikan kita nikmat dan keberkahan yang melimpah. Namun Allah menuntut kita cuma dua. Fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah, kemudian wanhar, berkurbanlah. Maka sudahkah kita berkurban tahun ini? Atau kita masih belum diberikan kesempatan untuk berkurban mungkin karena harta yang kurang? Maka kita berdoa kepada Allah, semoga tahun depan kita bisa berkurban. Atau mungkin kita diberikan oleh Allah harta yang banyak, namun kita kikir untuk berkurban, na'udzubillah. Maka nikmat yang banyak patut kita syukuri. Nikmat yang banyak patut kita banggakan. Banggakan dengan cara mengimpakkan dan ikut beserta kurban pada tahun ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika nikmat yang banyak mampu kita bersyukur dengan salat, mampu kita syukur dengan berkurban, maka ketahuilah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau seandainya kita tidak mampu berkurban, kalau seandainya kita tidak belum mampu berkurban, maka kita berdoa kepada Allah dengan bersyukur diberikan oleh Allah kesehatan. Sehingga dengan kesehatan tadi kita beritikad dalam hati, maka kita bersyukur kepada Allah. Maka Allah di tahun akan datang, Allah akan menambah nikmatnya. Namun kalau seandainya harta kita ada, namun kita enggan berkurban, maka ingatlah ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man wajada sa'atan falam yudahi la taqraban musallana. Siapa yang diberikan kelapangan harta lalu dia tidak mau berkurban, la taqraban musallana, jangan kamu dekati tempat solat kami. Tempat solat kami, jangan kamu hadir pada saat kami solat. Na'udzubillah. Maka kita gunakan harta kita di jalan Allah. Dan salah satu bentuk menggunakan harta yang tepat adalah dengan cara berkurban di hari raya Idul Adha. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka Sami'un Qaribun Mujibu Da'wat. Amin amin ya qadil hajat. Allahumma ansurna ikhwanal muslimin wal mujahidin fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tahsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, apabila kedua orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, maka berikanlah mereka
Jauhkanlah mereka dari azab kubur, jauhkanlah mereka dari fitnah kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, apabila ada orang tua kami yang masih hidup, ya Rabb, maka hapuskanlah dosanya, ya Allah. Berikanlah kesehatan kepadanya, ya Allah. Jangan jadikan setiap waktunya, dan jadikanlah di setiap tetes peluhnya sebagai balasan ampunan dosa bagi mereka, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, kami mendapatkan keberkahan rahmat mungkin tidak karena kebaikan kami. Itu semua karena doa, doa kedua orang tua kami. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat dan rezekimu kepada kami sehingga kami mampu bersyukur kepadamu, ya Allah. Harta yang engkau berikan cuma bisa kami nikmatin di dunia. Pada waktunya semua akan sirna. Namun harta yang sebaik-baiknya adalah harta yang kami gunakan di jalanmu, ya Allah. Kami berikan istiqamah sehingga dengan keistiqomahan ringan tangan kami mengeluarkan harta untuk beribadah kepadamu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah kurban kami pada tahun ini. Jadikanlah kurban ini sebagai ampunan dosa bagi kami. Kami niatkan kurban kami tahun ini untuk kami, untuk kedua orang tua kami, dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang belum diberi keberkahan untuk mengikut kurban pada tahun ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudahkanlah rezeki kami. Semudah-mudah rezeki adalah keberkahan, ya Allah. Rezeki banyak namun tidak berkah tak ada gunanya. Rezeki yang banyak tidak kami mampu bersyukur tak ada gunanya. Nanti akan menjadi pertanggungjawaban yang besar nanti di akhirat di hadapanmu, ya Allah. Maka jadikanlah kami istiqamah untuk ringan tangan berbagi kepada sesama, untuk ringan tangan berbagi untuk mengeluarkan impak sedekah dan berkurban. Maka jadikanlah kami hamba yang mukhlis, ikhlas beribadah kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Innallaha ya'murukum bil adl wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.